Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Isan. Hari ini saya akan membuat sebuah alat sederhana dari botol aqua ya. Yaitu alat untuk menampilkan video 3D, hologram 3D. Ayo kita langsung buat. Yang kita butuhkan adalah botol aqua second. Langsung saja kita mulai ya teman-teman. Kita bersihkan sampai bersih. Potong ini ya, usahakan motongnya terus dirata. Kita potong yang ini terus lurus ya, jangan terlalu panjang soalnya potongnya biar kita potongnya biar rapi, kita panasin. Oke, sudah dipotong. Kita ratakan. Oke, coba langsung kita tes. Oke, ini sudah saya siapkan. Kita masuk ke YouTube. Kalian ketik aja di sini, kalian cari YouTube, kalian cari 3D hologram ya, aplikasi 3D hologram. Nanti bakal keluar, tinggal pilih aja. Kalian buka. Sebelum kalian mulainya, kalian matikan lampumu dahulu. Langsung saja kita mulai. Dan kita lihat hasilnya. Oke, gimana, keren bukan? Jadi cocok sekali untuk menemani atau bermain dengan buah hati kalian atau teman-teman kalian. Sangat mudah dan semua pasti bisa. Oke, terima kasih untuk videonya. Jika kalian suka videonya, silakan di like. Dan saya Isam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.